Oke, geng, selamat pagi. Sebelum kita buat video, pakai mask dulu lah. Pakai mask. So, sekarang aku berada di Kampung Awat-Awat. Kampung Awat-Awat di rumah Tuan Imam. Rumah Tuan Imam, dia ada jual cucur lah, cucur. Ada bunga-bunga. Dia jual cucur. Cucur apa Tuan Imam? Cucur udang kah? Cakoy. Cakoy. Oke. Dia jual cakoy. Di rumah nomor berapa Tuan Imam? Nomor 13. Rumah nomor 13, Kampung Awat-Awat. Dia berjual di rumah dia, jadi kamu orang yang lipas-lipas ini boleh-belilah. Pukul berapa buka nih, Makcik? Patang saja. Selepas tengah hari dia buka lah. So, orang kan take away di sinilah, banyak orang kan take away. So, kita akan tengok Makcik ni macam mana dia bagi goreng ni. Cik, apa bahan-bahan dalam tu, Cik? Apa ada punya bahan dalam? Apa ni bahan-bahannya? Tepung pandan. Lagi, Cik. Lagi. Ayas, apa ni? Makai bawang putih. Okey. Gula. Okey, Cik. Nanti aku masuk Makcik di YouTube, Makcik, ya. Menggoreng-goreng ni, Cik. Dapat tengok nanti dia, Pak. Follow aku punya channel lah. Apa channelnya? Wesley Rimai. Wesley Rimai. Nanti kita follow lah, Pak. Okay. Aku buat cerita di lawas ni. Semua cerita di lawas ni aku buat. Jadi tengok nanti lah. Ada aku pergi bikin semalam, aku pun bikin sana semalam. Engine 15. Engine ya. Yamaha. Aku lah tu. Ada om pernah pergi seberang lah. Kalau kami minta perahu bagaimana? Kami punya projek tu. Saya dah tertarik kamu panggil. Bah, bagus lah, bah. Okay. Kalau dapat lagi perahu, bah. Nanti lah lagi, mohon lagi. Kalau ada minta perahu. Iya, bukan perahu, engine. Jadi. Jadi makcik ni tengah dia mau goreng, aku tak berani dekat ni sebab nanti kena panas, tidak boleh kacau orang buat. Banyak orang beli sekat ni, makcik. Banyak orang beli? Banyak sudah orang beli? Banyak sudah dia orang beli. Bah, jangan kamu orang lupa yang di lawas ni ya. Datang saja ke rumah Tuan Imam, beli dia punya cucur. Sedap ni. Sedap. Ini dia punya sos. RM2 Berapa, cik? Berapa satu berapa? Rp1.03 besar yo, bisai. bisa yo, Rp1.03. Jadi sos punya man. Cacahnya buat sendiri. Ini pun buat sendiri. Semua buat sendiri. Ini dia punya adunan. Halo boy, masuk itu boy. Halo boy. Siapa namamu boy? Siapa namamu? Ryan. Ada juga ni. Ini apa ni, cik? Apa ni, cik? Bernasi. Inti hitam. Pau ke, cik? Ini semua pau. So, ini pau. Ini pau, ah. Pau ada juga pau hitam sini, inti hitam. Dan ini bernasi. Ini apa ni, cik? Pau juga kah? Pau intinya piasau. Kamu orang yang tak tahu piasau tu kelapa lah, kelapa yang di kuih seri muka, ada nasi bawah kan? Oke, ini kuih seri mukanya nyaman juga. Bah, masih fresh bah nih. Itu bingka baras. Ini kah? Ini bingka baras. Datanglah kamu ke rumah Tuan Imam nih. Dia tengah berjual sekarang. Ini sudah booking oh. Tahu ah. Kalau lambat dia habis sudah nanti. Jadi cepat-cepatlah ke rumah Tuan Imam nih. Aku gambar-gambar nih, tak gambar dia punya tuan rumah. Kejap lagi aku gambar ah. Nanti marah dia punya tuan rumah nanti. Ini dia punya tim yang buat nih, buat dia punya tuh. Buat dia punya cakui. Cakui masih baru angkat tuh, Kak oh. Panas-panas Kak oh. Baru panas-panas. Hari dia ada hari Sabtu, hari Ahad ada juga. Besok kan ada. Dia ada 2 hari. Makcik cakap hari Sabtu dengan hari Ahad dia operasi. So kamu orang jangan tak datanglah sinilah. Aku mau gambar dia punya owner rumah tu loh nih. Nanti dia marah aku nanti. Tuan Imam. Oke, Tuan. Ini dia punya
tuan rumah. Kalau aku datang sini, aku akan pergi rumah dia lah. Dia akan hidang nih, selesai nih tuan. Oke, tuan. Ini video ini. Ini video aku, oke. Okay. Ini kami punya kawan bos ini selalu pergi sini. Oke, okay, orat. Tuan Imam, kita ada berapa buah biji bot untuk sewa untuk mancing? Ada empat buah. Oke, okay, bagi. Tadi pagi sudah 3 buah sudah bergerak. Oke, okay, alright. Sampai sekarang belum lagi pulang. Dikabarkan orang banyak sudah beluh tadi katanya. Oke, alright. Tuan Imam ada 4 buah bot. Dia pergi memancing untuk memancing. Kamu orang boleh sewa apa? Untuk memancing boleh kontak Tuan Imam lah. Nanti saya akan letak nomor telefon dia lah dalam aku punya sub komen. Selain itu dia juga ada nih. Ada juga dia punya umpan nih. Tuan Imam, berapa harga sekilo Tuan Imam umpan dia? Umpan berapa harga sekilo? RM10.30 ekor. Dia punya umpan kalau mau beli RM10.30 ekor. Oke, ini ada dia terus-terus siap umpan dari geng-geng yang memancing yang kerja-kerja di lawas. Boleh lah kontak Tuan Imam. Kamu orang komen aku punya video, lepas tu nanti aku bagi Tuan Imam punya tu lah kontak number, sebab dia ada buat servis untuk sewa perahu, sewa bot pergi memancing. Oke, okay. Jadi kita akan lepas ni kita akan ada minum-minum di sini. Minum-minum. Jadi dia hidangkan kita minum panas. Cakoi, panas-panas lagi. Lepas tu aing. Ada aing. Lepas tu ini dia punya kuah bikin sendirilah. Ada paunya. Pau. Ini juga kuih seri muka. Kita cuba dulu. Coba dulu bang. Macam mana rasa dia bang? Ini kalau biasanya saya tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Oke. Belum lagi tercampur dengan dia punya sos. Okay. Kita makan ya tanpa sos. Oke. Okay. Sedap juga. Oke, okay, alright. Kita coba lagi dengan. Bah, aku pergi sos ah. Okay, dia cicah. Oke. Muka terus jadi muda lepas makan lah. Hebat oh ini. Mantap. Ini cakoi Tuan Imam ah. Tuan Imam ini memang steady lah dia punya cakoi. Datanglah kamu ramai-ramai sini beli dia punya cakoi. RM1 ada 3 nih, 3 batang. Lepas tu ada kuih-kuih juga lah, kuih seri muka dia ada di sini. Yang belum makan tu boleh singgah-singgah, beli-beli sinilah. Oke. Okay. Yang tu depan tu ada bunga-bunga lah. Ini adalah kampung Awat-Awat. Aku sudah beberapa kali pergi ke sini. Okey geng, rasa-rasanya bang, airnya tuang bang, airnya. Aku mau minum air dulu geng. Aku tunggu abang sup tuang air dulu baru aku minum. Oke. Okay. Airnya apa nih? Milo Peng. Air Milo OS. Milo Openg. Oke, okay, kita tes dulu macam mana. Pandai ya tuan memang buat airnya. Sedap wah. Tuan Imam bikin air memang sedap. Jadi geng, jangan lupa geng oh. Banyak customer datang. Dek, pagi-pagi dek. Berapa? Kau beli apa dek? Cakoi ke dek? Kamu nanti dek, kamu buka aku punya YouTube dek, kamu tengok nanti ya. Ada gambarmu nanti dek. Oke, dia beli cakoi, adek dia beli cakoi. Oke kakak, tokan bungkus lah cakoi. RM2 sama RM3.
Okay, geng. Tuan Imam punya gerai masih buka. Kamu orang boleh sini lagi nga. Aku rasa aku mau live, akhir live aku punya video nih. Kita mau minum dulu. Jadi jangan lupa datang ke rumah Tuan Imam. Tuan Imam muda. Haji Tamit di Kampung Awat-Awat nomor 13. Itu dia punya owner. Dan nomor telepon ada sama aku, nanti aku kirim lah. Dia ada buat nih jual kuih-kuih. Lepas tu dia ada jual sewa perahu lah untuk memancing. Ada jual umpan sekali lah, umpan udang. Okay lah geng, aku sudah haus. Jadi habis sudah video lah kita pada kali ini. Jadi jangan lupa like, subscribe aku punya channel lah. So juga kita berjumpa lagi di video akan datang. Dan terima kasih Bang Usup karena membawa saya ke sini ya. Okay bang. Alright.